bagi. Bang lo bagi. Karena jadi Raffi itu tuh kan waktu itu aku cerita kan, Raffi itu tuh punya keluhan. Dia itu katanya dia enggak pede karena rambutnya udah mulai. Boti, you know boti? Boti, botak. Rambut gue udah mulai dia botak. Dia paling enggak pede sama rambutnya dia karena dia bilang rambutnya dia botak. Tapi aku naik loh, sekarang udah 70 kilo loh. Gila, naiknya 5 kg. Wow, Korea makan terus. Betah ya? Betah. Jadi ini ada kayak panu bagi. Di rumah sakit Panobagi ada khusus untuk department hair loss center gitu. Okay. Jadi bisa konsultasi ini kayak sebabnya emang gimana, kenapa ini kenapa terjadi. Kenapa ya, aku pengen tahu kenapa. Nanti kalau ada analisis lebih dalam penyebabnya gitu. Apa dari makanan atau dari stres kali ya? Iya, iya. Atau jin juga mungkin bisa ya? Jin ada setan. Gen maksudnya gen. Gitu kan. Iya. Saya nanti dicariin solusinya kan, treatment apa yang paling cocok gitu. Tapi you know gue itu is the best, lihat cantik, ganteng, servisnya bagus, dianterin ke tempat yang is the best semuanya. Pokoknya luar biasa, yaudah yuk kita masuk yuk. Yuk masuk dulu aja. Sampai kita mau diapain ya aku nih guys. Halo Sasami. Halo, bisa bahasa Indonesia, orang Korea? Saya orang Korea, bisa bahasa Indonesia. Keren. Annyeonghaseyo. Jadi kita nih kemarin udah ngobrol sama Jaden tentang rambutnya Raffi. Jadi hari ini rambutnya Raffi mau diapain? Mau buat. Oh. Hari ini Raffi akan konsultasi sama dokter spesialis transplantasi rambut. Transplantasi rambut. Tapi kan bukan berarti belum tentu juga dia transplantasi kan? Transplantasi. Pokoknya aku mau keren. Aku mau ganteng supaya cewek-cewek. Ya udah, pokoknya nanti kita nanti dikasih tahu kan kira-kira dia harus kemana. Iya, iya. Oke, jadi ini tapi takutnya nanti sama dokternya diapain sayang? Ya makanya nanti dikasih tahu dulu kan, dicek dulu. Ya cek dulu sekarang kondisinya seperti apa, dan prosedur yang cocok itu seperti apa. Nanti dokternya akan jelaskan kepada Raffi. Wah, oke okay, kalau gitu aku tungguin dokternya deh. Jadi guys, di sini tuh buat cowok, buat cewek, boleh siapa aja. Jadi kayak gini, aku sekarang permasalahan rambut itu kan biasanya laki-laki ya? Iya, sekarang aku datang ke Banobagi Plastic Surgery di sini. Langsung diantar sama Unogo. Tapi kalau you know tulisannya plastik surgery ini di sini enggak cuma plastik surgery. Iya, bukan ya, hanya plastik surgery aja. Jadi benar-benar buat rambut, ada rambut, buat kulit, banyak-banyak deh. Gigi juga ada. Buat gigi juga ada. Ada. Pokoknya buat beauty care, buat kecantikan, buat cowok, buat cewek, bagus. Terus Banobagi udah lebih dari 20 tahun dan setiap bidang ada dokternya. Terus apa ya? Sekarang banyak orang Indonesia juga datang ke sini untuk beauty care. Gedungnya juga banyak kan sebenarnya. Iya, tidak hanya ada satu gedung aja. Gedung ini khusus untuk plastic surgery. Sebelah ada gedung dermatologi, terus dermatologi. Gedung klinik gigi juga. Ada gigi juga. Iya, sekarang jadi baru ada gedung transplantasi rambut juga. Nah, ada transplantasi khusus rambut semuanya juga. Jadi buat kalian, buat laki-laki yang udah pada umur 30 ke atas, udah 40, udah mulai botak-botak nih, banyak pikiran mungkin, ataupun memang stres, ataupun memang genetiknya begitu, tenang, semuanya kita bisa konsultasi, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Dan Banobagi adalah rumah sakit bedah plastik terbesar dan teraman di Korea. Wow. Banobagi. Okay. Yuk, sekarang kita mau langsung ke hair center ya. Iya, let's go. Udah? Tempat beauty care bagus banget di Banobagi. Cowok juga nggak apa-apa, nggak usah malu-malu karena cowok juga butuh perawatan, betul. Bukan hanya cewek aja, betul kan? Betul, betul sekali. Jadi
apalagi kan laki-laki juga zaman sekarang tuh harus kelihatan tetap keren, tetap fresh. Biar makin disayang istri ya. Iyalah. Ya kan? Jadi aku hari ini baru sudah seneng banget ketawanya. Hari ini aku mau konsultasi rambut sama dokternya ya. Ya kan Ibu Selin. Halo semua. Di sini khusus untuk transplantasi rambut, perawatan rambut. Dan nanti dokternya akan bantu konsultasi buat Raffi. Oke. Hai. Silakan Ibu. Oke okay guys, tuh disuruh isi-isi dulu. Ini apa nih harus isi? Ini chart biasanya harus diisi sebelum kita konsultasi dengan dokter. Oke, okay, bantuin aku bahasanya Korea. Boleh. Ini kan ini nama ya, sudah. Terus ini alamatnya tulis okay. Indonesia aja. Indonesia. Oke, okay, kemudian pekerjaan. Artis. Oh, boleh. Artis. Coba sekarang aku mau di foto. Pak, papa rambutnya mau difoto dulu ya. Tunggu dulu. Tos. Nih. Halo. Silakan duduk. Ya, kelihatan botak ini. Nih. Tuh, ya. Botita, botak. Oke, ya. Kelihatan ya, botaknya. Botak, tuh. Bang Bosiki ya, Nomor 2. Sini. Iya. Nomor 3. Bang Bosiki ya. Ya, nomor 3. Bang Bosiki. Nomor 4. Bang Bosiki ya. Nomor 5. Jangan Bosiki. Oh, udah. Tanya sih. Oh, belum. Senyum dong. Senyum ganteng dong. Kok mau ya, Udah selesai. Silakan duduk sini. Supi saja nunggu ya. Sekarang kita ambil foto kulit kepala ya. Oh, kulit. Ini gua dilecek aja. Lihat nih kulit kepala gua. Udah kering-kering, rusak. Selama gua di luar negeri kayak ada ketomen gitu. Eh, warna rambutnya bagus ah. Oh, lihat tuh. Tuh rambut gua tuh. Rambut terbaru. Da 되셨어요. 우다 썼어요. 네. 감사합니다. 감사합니다. Lihat kan rambut lagi. Lihat kan? Oke okay, guys, sekarang kita mau konsultasi sama dokternya. Ya. Masuk. Ini dokter Igyeongku, spesialis rambut. Spesial. Dokter Lee. The wife. Wife. Juga. Tapi cerita lu jangan saya dulu. Terlebih dahulu dokter ini mau rekomendasi perawatan kulit kepala dulu. Oh iya iya. 그래서 요거 이런 게 있으면 일단은 하루에 두 번 샴푸 하는 게 좋은데. 난 dokter sarankan keramasnya 2 kali sehari. 특히 자기 전에는 꼭 해야 된다 그래. 만약에 한 번 한다면 자기 전에 꼭 해. Sebelum tidur harus keramas. Sebelum tidur. Iya, itu sangat penting. Sangat penting. Oh, jadinya kalau misalnya 2 hari sekali tapi sebelum tidur kalau mandi. Sehari 2 kali. Satunya itu sebelum tidur. Sebelum tidur. Aku keramas terus setiap malam. Oh, 매일 밤에 머리 잘 감고 계시는. 네, 하여튼 이런 경우에는 두 번 하는 게 좋아. 밤에 감고 아침에 감고. Kalau seperti Raffi, benar-benar rekomendasi 2 kali keramas. Shampoo-nya ada Pak. 한 번 치료를 하면 얘가 이렇게 되는 게 아니고. Tujuan perawatannya bukan yang ini jadi seperti semula. 이게 이렇게. 이게 이렇게. 이게 이렇게 satu per satu ada tahap. 아니 딱 한 단계만 되지 더 이상은 안 된다고. Dari sini enggak bisa kembali ke sini, tetapi kita bisa memperbaiki sampai sini atau sini. Satu per satu. 그래서
모발 이식을 해서 모발 이식을 해가지고 좀 그러니까 그 melakukan transplantasi rambut. 그 모발 이식해서 여기를 채운 다음에 여기를 완전 이렇게 채운 다음에 계속 계속 탈모 치료를 해야 되는 거예요. Terus ulangi melakukan perawatan juga untuk mencegah keruntukan rambut seterusnya. 이 간격이 너무 넓어서 트랜스플란타시 람부 카르나 자락 시니냐 트랄루 레바르 이야 요 정도 빼줘야 이렇게 빼주고 여기는 이 정도 하루스 이시 아시니 네 그러면 많은 변신이 생길 거라고 kalau isi area sini dokternya bilang nanti Rafi lebih cakep kan. 와. 그러니까 다음에 와서 그렇게 하시기로 하고. 이 트랜스플란타시 람붓 itu kan nah lain kali nanti kalau ada kesempatan. 오늘은 샴푸를 나중에 드릴 테니까 샴푸 그 내가 드린 샴푸 쓰시고 오늘은 이 지루성에 대한 거 어? 이 지루성에 대한 치료를 우리 여기서 한번 해 드린다고. Jadi hari ini dokter akan kasih shampoo buat Rafi terus perawatannya untuk membersihkan area sini. Biar lemaknya berkurang. 자, 오케이. 오케이. 그럼 begitu kita selesaikan konsultasi sama dokter sekarang. Dan lain kali kalau Kak Rafi datang ke sini lagi, dokter akan membantu operasi transplantasi rambut dengan benar. Mau. Oke. Oke. Thank you. Get well soon. Thank you. Udah dingin tangannya. Iya.